kenapa prestasi tiba-tiba menurun, kenapa kebajikan tidak terjaga, kenapa disiplin kaki tangan berubah. Banyak faktornya, tapi satu faktor yang menyumbang kepada semua ini, isu ini, ialah diversity at workplace. Apa dia diversity? Bahasa Melayunya ialah perbezaan, kelainan antara satu sama lain. Secara mudah untuk faham apa maksud diversity, senang saya. Saya gunakan analogi bumi kita. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan, bumi kita ni cuma padang pasir. Apa agaknya kita punya kehidupan sekarang ni? Office kita di luar padang pasir. Ladang kita bukan ladang kelapa sawit, ladang kurma. Kurma siap padang pasir kan? Bayangkan kalau dunia ini hanya lautan saja, tiada tanah. Kita tinggal di perahu, kita hari-hari kita basah. Keluar dari perahu jatuh ke dalam sungai, basah. Bayangkan kalau dunia ini cuma bukit bukau gunung ganang, hari-hari pergi hiking. Kan boringnya hari-hari pergi hiking setiap hari. So di situ contoh-contoh yang saya maksudkan ialah tidak adanya diversity. Jadi sebenarnya diversity ini adalah suatu keunikan, suatu kekuatan. Diversity inilah yang membentuk satu kekuatan yang hakiki. Di tempat bekerja juga, bayangkan ya, saya orang Bajau sama, Tuaran. Kalau di tempat kerja saya itu semua Bajau sama, tidak adalah kami bercakap bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Balik-balik bercakap Bajau sama saja. Contohnya, bila tidak ada diversity. Tetapi masalahnya, diversity ini tidak dipahami dengan betul. Kaki tangan, dia tidak paham diversity, dia akan mempunyai rasa bias. Dia akan rada mempunyai rasa tidak puas hati. Maka disebabkan itu, dia tidak mau buat kerja sungguh-sungguh. Bos pilih kasih. Bos suka orang ini. Bos layan ini, itu. Bayangkan, kalau tidak paham dengan diversity, kebajikan, kenapa orang tu kena bagi banyak kebajikan? Ada sebab dia, contohnya. Ya. Dan begitu juga, akhirnya ianya akan mengundang kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan disiplin itu. Untuk kita memastikan diversity itu terpelihara, kita kena faham apakah ancaman-ancaman yang boleh menjadikan diversity itu punca kemerosotan. Ya, ini adalah antara ancaman-ancaman yang menyebabkan diversity itu menjadi puncak kemerosotan. Potential threats to diversity. Number one ialah stereotyping. Stereotyping ni apabila kita beranggapan bahawa suku etnik tertentu saja yang pandai buat sesuatu. Kita lupa kepada suku etnik yang lain. Kita percaya bahawa golongan generasi Z saja yang campin. Lupa generasi X atau baby boomers dan sebagainya. Itu stereotyping. Sekarang ni kalau kita mau cakap pemain bola, mesti kita terlintas di pikiran kita orang putih saya hebat dan negara luar. Tapi sebenarnya kita juga mempunyai Faizal Halim, Arif Aiman. Sebenarnya saiz kecil tapi kepintaran bermain bola lebih kurang Lionel Messi. Saya suka guna begitulah. Ya. Jadi maksudnya di sini ialah kita jangan stereotyping. Kita jangan melihat dari perspektif sudut pandang kita sahaja ataupun norma masyarakat itu mengatakan itu sahaja. Kita kena open mind. Discrimination, of course, kalau kita diskriminasi, memang ianya akan mengundang kepada ketidakharmonian. Tokenism maksudnya ialah apabila kita melihat terlalu tinggi keupayaan seseorang, maka kita meletakkan seseorang itu di tempat yang tinggi, sedangkan dia itu sebenarnya tidak layak, ada orang yang lain lebih layak. Tapi kita kena, bila kita percaya dia boleh, tapi kita tidak minta pandangan yang lain, itu dipanggil tokenism. Ya. Ethnocentrism maksudnya kita terlalu bersifat keetnikan, terlalu bersikap ketimuran, kebaratan dan sebagainya. So semua ni adalah ancaman, empat ni adalah ancaman kepada kepelbagaian di tempat kerja. Saya ulang kembali, antara sebab kenapa prestasi tidak meningkat
kebajikan tidak terpelihara, disiplin tercacat dan sebagainya, apabila diversity tidak diuruskan dengan baik, di mana berlaku ketidakpuasan hati dan mengundang kepada yang saya sebutkan tadi.